Saya Yunike Setia Putri Poniman, NIM 2002 1020 1017. Di sini saya akan menjelaskan tentang analogi sederhana yang berkaitan dengan landasan filsafat itu sendiri, yaitu yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada dan yang dapat dipercayai oleh masyarakat. Dikaitkan dengan filsafat ontologi, saya memakai benda gitar. Gitar pada mulanya diambil dari nama alat musik petik yang berada di Persia pada tahun 1500 sebelum Masehi yang disebut dengan citar atau setar. Gitar terbuat dari kayu dengan senar yang terbuat dari nilon maupun baja. Secara umum, gitar dibagi menjadi dua jenis, yaitu gitar akustik dan gitar elektrik. Yang saya pakai ini adalah gitar akustik. Yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi adalah cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan. Dikaitkan dengan filsafat epistemologi, gitar dimainkan dengan cara dipetik. Cara-cara bermain gitar yang pertama, tentukan posisi bermain gitar yang pas dan nyaman. Yang kedua, mempelajari kunci-kunci dalam gitar. Dan yang ketiga, cara memetik gitar. Yang ketiga, yaitu aksiologi. Aksiologi adalah suatu nilai atau manfaat dari ilmu tersebut. Dikaitkan dengan filsafat aksiologi, gitar memiliki manfaat, yaitu menghasilkan suara saat senar gitar tersebut dipetik. Yang kedua, gitar dimainkan untuk mengiris sebuah lagu. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.